ไม่ครับเลยนายมหัศเอ้ยมาแทนมาหน่อยให้ล่ะไอ้นักเกินอันนี้ Halo CSCSGO, berjumpa lagi dengan manusia madesu di Easy Film. Seorang alkoholik dari Legok Kanser yang menyukai musik metal meski seorang dangduter, okay? Baiklah, berikut ini gua akan meringkas kisah hidup sampai kematian seorang vokalis deathcore dari Suicide Silence. Ya, dikenal dengan gaya vokal yang unik, aksi panggung yang liar, juga tato di seluruh tubuhnya. Oke, CSSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu, guys. Mengosongkan jiwa, sayang kesunyian. Tak lagi kau dengar, inilah saat yang kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku. Dengan apri membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan, jadi kenyataan. Marilah harapan, jadi kenyataan. Scene dibuka oleh seorang bernama Mitchell Adam Lutzker atau yang lebih dikenal sebagai Mitch Lutzker. Ia lahir pada 20 Oktober 1984 di daerah California. Ayahnya bernama Kip Lutzker dan ibunya bernama Dennis Lutzker. Mitch mempunyai seorang kakak perempuan dan laki-laki yang sama-sama menyukai musik keras. Saat itu, sang ayah sering menyuruh semua anak-anaknya untuk mendengarkan musik jika ayahnya telah membeli kaset baru. Kemudian ketika Mitch berusia 13 tahun, sang ayah memberikan gitar bass sebagai kado ulang tahunnya. Namun ia tak pernah memainkan alat musik tersebut meski ia sangat menyukai musik. Sejak kecil, Mitch lah mengidap penyakit OCD dan kecemasan sosial yang membuatnya sulit untuk bergaul di sekolahnya. Lalu saat ia menginjak usia remaja, Mitch mulai menemukan kemampuannya dalam bernyanyi scream. Dan sejak saat itu, ia selalu berlatih di garasi rumahnya bersama kakak, juga didukung oleh sang ayah. Pada tahun 2000, Mitch bersama sang kakak lalu membentuk band bernama Breakaway dengan membawakan lagu seperti Hatebreed. Band tersebut kemudian berubah nama menjadi Dying Dreams, namun hanya berjalan satu tahun karena band tersebut akhirnya bubar. Setelah itu, Mitch diminta oleh Chris Garja untuk bergabung dengan grup bandnya bernama Suicide Silence, di mana band tersebut masih dianggap sebagai band proyekannya. Awalnya, band tersebut mempunyai dua vokalis, namun karena konflik, tenor dikeluarkan dari band yang membuat Mitch menjadi vokalis satu-satunya. Setelah melakukan beberapa kali pertunjukan, mereka mulai mendapatkan banyak perhatian karena musik mereka yang cepat dan terdengar sadis. Selain itu, gaya vokal dan penampilan Mitch yang dianggap keren juga membuat mereka menjadi pusat perhatian dalam skena metal. Hingga pada tahun 2004, setelah merilis demo pertamanya, mereka merilis demo keduanya dengan menampilkan dua anggota baru. Dengan formasi tersebut, mereka memutuskan untuk lebih fokus dengan band mereka dan mulai mengerjakan materi baru. Pada tahun 2005, mereka merilis EP pertamanya yang berhasil membuat gebrakan baru untuk skena metal di California. EP tersebut menampilkan Chris sebagai satu-satunya anggota asli yang masih tersisa. Setelah itu, mereka terus melakukan banyak pertunjukan selama satu tahun dan telah bergonta-ganti personil. Mark dan Alec akhirnya masuk untuk menempati posisi gitar dan drummer yang telah ditinggalkan oleh personil sebelumnya. Mereka kemudian merekam 6 lagu saat mereka dalam proses kontrak dengan sebuah label.
Hingga pada tahun 2007, mereka merilis full album pertamanya. Album tersebut menampilkan lagu hits terbarunya yang dilarang tayang oleh MTV karena dianggap terlalu mengerikan baik secara visual maupun lirik. Lagu tersebut menggambarkan seorang wanita yang sedang menjalani operasi, namun wajahnya malah dipotong-potong dan dimutilasi secara mengerikan. Meski begitu, album tersebut berhasil menempati posisi nomor 94 di tangga album Billboard, yang membuat nama mereka semakin dikenal banyak orang. Karena kesuksesan album tersebut, mereka ikut ambil bagian dalam acara Musik Mayhem Festival. Setelah itu, mereka juga menjalani tur Eropa dan seluruh Amerika untuk pertama kalinya. Lalu karena hal tersebut, mereka mulai mendapatkan banyak penggemar di seluruh dunia, terutama Mitch yang mendapatkan perhatian menonjol karena tato di seluruh tubuhnya. Mitch dikenal karena koleksi tatonya yang telah menutupi lengan, dada, leher, tangan, jari, dan wajahnya. Namun punggung adalah satu-satunya tempat yang ia tolak untuk ditato, karena menurutnya tato itu adalah seni ketika ia bisa melihat tatonya sendiri. Sebelumnya, ia juga memiliki tato di jari-jarinya yang bertuliskan "For X Ever", sebuah kata umum yang digunakan dalam komunitas Straight Edge. Namun nama tersebut ia blok warna hitam setelah ia meninggalkan gaya hidup Straight Edge. Di sisi lain, pacar Mitch melahirkan seorang putri. Meski mereka berdua belum memiliki status pernikahan, namun mereka telah tinggal bersama selama beberapa tahun. Pada 26 Juni 2008, Mitch muncul dalam sebuah acara podcast. Di dalam wawancara tersebut, ia mengatakan jika di album terbarunya akan menampilkan suara yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ia juga menambahkan jika musik di dalam album terbarunya akan membuat kebisingan yang liar di telinga para pendengarnya. Lalu sebelum album keduanya resmi dirilis, mereka menjalani tur nasional dan merilis 3 lagu hits mereka. Setelah itu, mereka menerima penghargaan sebagai band paling inovatif dan tampil di acara tersebut. Pada tahun 2009, mereka ikut bergabung ke sebuah acara tour. Dan tak lama setelah itu, mereka kembali menerima penghargaan untuk bakat baru terbaik dalam sebuah acara bergengsi. Mereka akhirnya resmi merilis album keduanya yang berhasil menempati posisi nomor 32 di tangga album Billboard. Selain itu, mereka juga merilis lagu berjudul Wake Up sebagai bagian unduh digital yang telah diremix oleh sang perkusi dari Slipknot. Kemudian sebuah perusahaan film mengajak mereka untuk bekerja sama dalam merilis video klip di mana video tersebut dijadikan untuk soundtrack film horor. Pada tahun 2010, mereka tampil di acara Warped Tour bersama beberapa band lain termasuk Slipknot. Setelah melakukan tour, Mitch akhirnya menikahi Julie dengan upacara yang dibuat sederhana. Acara tersebut hanya dihadiri oleh teman dekatnya termasuk anggota band dan beberapa pemilik label. Setelah itu, mereka mulai menjalani tur panjangnya yang dibantu oleh beberapa band lain termasuk Molotov Session. Hingga pada tahun 2011, mereka kembali muncul di beberapa acara besar termasuk Metal Fest yang digelar di California.
Lalu ketika mereka diwawancarai perihal album terbarunya, Mitch mengatakan jika tema di album barunya akan menampilkan banyak topik pribadi daripada anti agama seperti di album sebelumnya. Meski saat itu ia masih memiliki keyakinan dan pandangan yang sama terhadap Tuhan, namun tema lagunya memilih terbuka untuk semuanya. Beberapa bulan kemudian, Mitch mulai merubah gaya hidupnya karena telah memiliki seorang putri yang harus ia jaga dan merawatnya dengan baik. Setelah itu, album ketiga mereka akhirnya resmi dirilis yang berhasil terjual lebih dari 14.000 kopi hanya dalam satu minggu. Untuk mempromosikan album tersebut, mereka melakukan tur ke seluruh Eropa dan Australia. Lalu pada bulan September di tahun yang sama, mereka menggelar pertunjukan di Indonesia untuk pertama kalinya. Acara tersebut digelar di Senayan, Jakarta yang dihadiri oleh ribuan orang dan di sana mereka berhasil menghibur para penggemarnya dengan membawakan lagu hits mereka. Pada November 2012, Mitch mengalami kecelakaan sepeda motor yang membuatnya mengalami cedera sangat parah. Setelah menjalani perawatan intensif, Mitch akhirnya dinyatakan meninggal dunia pukul 6:17 di rumah sakit. Kabar duka tersebut membuat kaget para anggota band dan semua penggemarnya di seluruh dunia. Singer in the heavy metal band has been killed, leaving a huge local fan base in shock tonight. NBC4. His mother says he was born screaming and it became his trademark. Mitch Lucker was always trying to improve. He's just that guy that wants to improve all the time, you know. Hingga pada 21 Desember 2012, mereka membuat sebuah pertunjukan sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk Mitch. Mereka juga membuat penggalangan dana yang didedikasikan untuk putri Mitch. Dan semua hasil uang dari acara tersebut mereka berikan untuk biaya pendidikan masa depan putri sang vokalis. Pada tahun 2013, setelah hampir 1 tahun mereka vakum karena kepergian Mitch, mereka akhirnya muncul dengan merilis video klip bersama vokalis baru yang dikenal sebagai Eddie. Mereka mengumumkan di halaman Facebooknya jika mereka akan segera merilis album baru. Beberapa bulan kemudian, mereka merilis DVD penampilan terakhir Mitch sebelum ia meninggal dunia. Lalu saat mereka diwawancara dalam sebuah acara televisi, Eddie sang vokalis barunya mengatakan jika salah satu lagu di album terbarunya akan menampilkan beberapa lirik terakhir dari Mitch. Pada tahun 2014, mereka merilis album keempatnya, di mana judul tersebut diambil dari lagu yang ditulis Mitch sebelum meninggal dunia. Kemudian sepanjang tahun tersebut sampai 2020, mereka terus melakukan banyak pertunjukan dan telah merilis 2 album. Meski saat itu mereka mendapatkan banyak kritikan pedas karena gaya mereka yang dianggap telah berubah semenjak kematian Mitch, namun mereka tetap konsisten dan masih berdiri hingga sekarang. Di sisi lain, Suicide Silence dikenal karena menampilkan musik deathcore yang merupakan perpaduan antara death metal dan metalcore. Sedangkan Mitch dikenal karena suaranya yang khas, yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Selama karirnya, Mitch telah memberikan banyak kontribusi besar untuk Suicide Silence. Meski Mitch telah berada di dunia yang berbeda, namun sosoknya tak pernah tergantikan sebagai vokalis Suicide Silence. Lalu film pun selesai, say. Thank you.
Kita hanya hidup satu kali untuk waktu yang sangat singkat. Jadi buatlah setiap detikmu menjadi sangat bermanfaat. Mitch Lutker, oke, CSS go. Terima kasih sudah menyaksikan film ini gak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye, hampura balelo terus, yeow.